Dijelaskan dalam kitab Fathul Qorib tentang diwajibkannya al-istinja yang disebabkan dari al-baul wal-gha'id, yaitu bil-ma'i wal-hajari wa ma fi ma'nahu min kulli jamidin tahirin qali'un ghairu muhtarimin. Dijelaskan dalam kitab ini bahwa al-istinja atau cebok dari buang air kecil ataupun buang air besar itu diperbolehkan menggunakan air dan juga batu. Selain itu, dengan benda-benda lainnya yang mempunyai sifat serupa seperti tisu, kertas, ataupun kain. Dengan catatan, benda-benda tersebut harus mempunyai kemampuan untuk membersihkan kotoran, juga tidak merupakan benda yang dimuliakan secara syariat.